Balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Rapi itu mindset, bro. Salam sehat buat semuanya. Kali ini kita kedatangan motor keren nih. Motor yang tiap hari dibawa warawiri mengarungi kemacetan Jabodetabek. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu dengan ridernya nih. Nah, malam Bang Ical. Ya, aman-aman om. Bang Ical dari jam berapa nih? Lumayan om, dari jam 11 ya. Tadi. Jam 11, oke. Jadi buat Anda yang biasa order RCBD officialnya tiap bulan, ini dia nih yang akan nganterin notanya nih. Izin review Bang Ical. Siap, aman. Nah, ini dia. Sebelumnya Bang Ical WhatsApp saya dan konsultasi ke beberapa rekannya, minta rekomendasi modifikasi di kedai Raiders. Akhirnya saya racunin yang umum dan yang pastinya bagus ya hasilnya. Nah, ini antara lain stop lamp kita custom hybrid style, warnanya ice blue. Pas ngerem dia mode F1 atau kedip-kedip. Lalu, nah ini karena RCB, ini partnya udah full RCB ya. Jadi, kita pasangin alis DRL kombinasi running sand. Nah, ada devil eye-nya berwarna red dan blue di tengah. Alisnya ini ada welcome LED-nya ya. Jadi ada sambutan pada saat awal dihidupkan. Lalu ini master rem-nya udah pakai RCB, terus spionnya RCB. Lalu ada jok Eropa style, joknya juga nih custom di kedai Raider. Shock breaker belakang pakai RCB VS series dan knalpotnya R9 exhaust. Nah, untuk lampu utamanya ini dia. Sorry. Bang, bisa tolong hidupkan lampu senjanya? Nah, ini dia. Ada welcome light-nya. Lalu hidupkan lampu utamanya dulu, Bang. Ini untuk warna putih, matikan, hidupkan lagi. Ini warna kuning, matikan lagi Bang, nyalain lagi, dan ini warna putih kuning. Sekarang kita lihat output sinarnya, kurang lebihnya seperti ini. Ini untuk warna warm white ya. Nah, ini untuk warna putih, dan ini untuk warna kuningnya. Nah, ini untuk pas beamnya atau lampu jauhnya. Ini adanya di atasnya lampu dekat ya Bang ya. Nah, ini kalau kita lihat tuh ini terang banget nih. Kita lihat lainnya ada di atas garis ada tong sampah tuh di atas. Nah, jadi ini bikin silo spion nih. Jadi kalau mau nyalip enak nih. Jalur Citra Raya nih, karena RCB kantor pusat itu jauh loh dari kedai Raider loh. Citra Raya. Kalau jalan dari sini ke Citra Raya kurang lebih 2 jam ya Bang ya. 2 jam loh. Bela-belain nih om Bang Ical nih ke kedai Raider nih. Sekarang kita tes sennya. Sennya ini running. Sorry, kita matiin dulu lampu utamanya biar kelihatan. Jadi ya, sennya running atas bawah. Nah, ini kita tes untuk hazardnya. Kalau untuk hazardnya juga nih nggak balapan, dijamin antara kanan dan kiri tidak balapan. Saya udah lama banget nggak nge-review motor nih, karena ini motor emang ofisialnya RCB ya. Nah, ini untuk stop lamp belakang juga running nih sennya. Ya. Untuk stop lamp belakangnya juga sennya running. Ini platnya A 4428JF. Knalpotnya R9 exhaust. Shock breaker RCB di S series ukuran 360, jadi agak tinggi. Ya, ini kalau untuk lampu utamanya dijamin jos, jos parah. Sekarang kita balik lagi nih ke Bang Ical nih. Bang Ical, ini nunggu sekian jam nih, tadinya cuma mau upgrade lampu doang ya. Jadi ngembet-ngembet di kemana-mana ya. Kena racun. Kena racun ya. Nah, racunnya 1-10 berapa nih Bang? 9 om. 9 ya, paten ya jos ya. Puas. Alisnya padat. Devil eye-nya padat. Ini nanti tinggal ngecengin bacong nih berarti nih. Bacong malah alisnya nggak kelihatan nih Bang ya. Nah, ini alisnya padat banget tuh. Alisnya padat, devil eye-nya juga padat. Nah, ini dia.
keracunin ofisialnya motor keliling Klik RCB di Kedai Raiders, patokannya Halte Busway Purwita 1 dan Indomaret Purwita 1. Ini dia, ada pelang Ravenol di situ, bengkel motor injeksi, dan kita sedang belajar jadi bengkel motor listrik. Ingat, rapih itu mindset bro. Thank you.